Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, Macam Tuan Menteri, kalau kita lihat bil yang dikemukakan, dan saya yakin bahawa Yang Berhormat Menteri juga sedar, akta kediaman terhad ini terpisah kepada dua bahagian. Satu, di mana di bawah Seksyen 2, kuasa diberikan kepada Menteri untuk membuat perintah tertentu. Ya, dan juga Seksyen 2 itu telah pun dipindah, masukkan Seksyen 2A yang juga memberi kuasa kepada Menteri. Ya, so that is one aspect. Keduanya, kalau kita lihat Seksyen 6. Seksyen 6 ini adalah seksyen yang bolehkan mahkamah menghukum seseorang yang langgar syarat perintah tersebut. So memang ada dua bahagian. Satu, kuasa Menteri. Satu, kuasa mahkamah. Dan untuk Menteri itu memang tidak ditetapkan had masa sesuatu perintah tersebut. Tapi untuk mahkamah, kalau tak silap saya, Section 6 talks about hukuman pemenjaraan tidak melebihi 3 tahun. Soal yang saya nak tanya, bila kita kemukakan bil ini, bil yang dikemukakan ini membuat rujukan kepada pemansuhan perintah yang dibuat oleh Menteri. Tapi persoalan yang timbul, apa yang akan berlaku kepada kes-kes di mana seseorang itu telah pun dipertuduh kerana melanggar syarat Seksyen 6, di mana mahkamah telah buat keputusan pemenjaraan atau sebagainya, dan orang tersebut masih di dalam penjara di mana beliau sedang menjalani hukuman tersebut. Kalau kita lihat kepada bil ini, memang tidak ada saving provision. So, ya, untuk aspek pertama, saya faham apa yang dibawa maksud Yang Berhormat Menteri. Memang satu perintah yang dibuat oleh Menteri tersebut itu akan dimansuhkan. It will be automatically quashed. Tetapi bagaimana dengan dua soalan yang timbul? Satu, berapa ramai orang yang kini ditahan di penjara kerana melanggar syarat di bawah Seksyen 2? Dan apakah yang akan berlaku kepada mereka apabila bil ini diluluskan? Kerana tidak ada disebutkan di dalam bil ini keadaan untuk mereka yang dihukum oleh mahkamah di bawah ataupun satu kesalahan di bawah akta yang asal. Terima kasih. Saya rasa kalau kita lihat pada rang undang-undang ini, perintah hendaklah terhenti berkuat kuasa. Kalau yang awak baca akta kediaman terhad, walau apapun subsection 2-2 pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini, mana-mana perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah akta ini yang dimansuhkan yang masih berkuat kuasa pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini hendaklah terhenti ya, berkuat kuasa, dan apa-apa tindakan atau proceeding yang belum selesai di bawah akta yang dimansuhkan hendak dihentikan. Jadi kalau yang dah selesai, maknanya dah hukumlah, Yang Amat. Ya. Dah hukumlah. So, hanya saya nak mengesahkan untuk rekod kerana isu ini telah pun dibangkitkan. For person who are menjalani hukuman, Section yang baru ini, Section 3 juga terpakai kepada mereka. So, kepada dua aspek, Menteri dan juga kepada perintah mahkamah. Boleh Menteri mengesahkan di dalam Dewan ini. Oleh kerana ini isu yang penting. Nanti menjadi isu masalah. Yeah. I think we have to be careful. Yang di penjara. Yang di penjara. Ya, yang dipenjarakan hasil daripada melanggar syarat. So, ini isu yang saya nak bangkitkan kerana ada mereka yang tanya saya. Because there are two aspects to it, Menteri. Kuasa perintah Menteri itu kita tuju lah. Itu quite clear. Tetapi bolehkah Menteri juga mengesahkan di Dewan ataupun tidak berkenaan dengan perintah yang dibuat oleh magistrate di mana pelanggaran. If you look at Section 6. Section 6 itu merujuk kepada kesalahan di mana satu perintah dilanggar oleh orang yang di bawah perintah. So, saya hanya hendak pengesahan. Terima kasih. Sekejap ya. Saya dapat jawapan sini, setakat ni dia kata tiada siapa, ya, tiada siapa yang ditahan di bawah Seksyen ini, setakat ini tak ada. Ada? Yalah, tak ada lah yang langgar tidak ada. Saya rasa ada. I think we have to be careful. Ya. Kerana But saya ada seperti jumpa seperti mana yang telah saya sebut sebentar ya. Tadi. Kalau adalah bagaimana saya nak tanya. Seperti mana yang telah sebut tadi, mana yang ditahan
maknanya proceeding yang belum selesai hendaklah dihentikan. Proceeding yang telah selesai, maknanya dah telah selesai, maka dia terus tu. Kerana menteri dia boleh keluar, dia punya order, dia boleh keluar. Menteri boleh sign order bebas. Tapi mahkamah pada saya punya penangan mengikut section 3 apabila disebut itu proceeding yang belum selesai di bawah akta, hentikan. Kalau proceeding sudah selesai, maknanya dia terpaksa menjalankan hukuman itulah, kerana pada waktu dia dihukum penjara ke apa ke, pada ketika itu undang-undang sekatan terhad ini, kediaman terhad sedang berkuat kuasa pada ketika itu. So pendirian, saya nak minta penjelasan. Ya. So walaupun bagaimana saya akan bagi jawapan betul ni. Tak, kita kena tapi dah pasal ini kita saya nak mansuhkan, saya punya interpretasi lah. So tidak ada di, kerana kebiasaan ya yang Mohd Menteri ada saving provision. Whenever even a clause an order and act is repealed, kita ada saving provision ya, yang boleh memelihara apa-apa hukuman penjaraan dan sebagainya, kerana ini aspek mahkamah. Tapi bil ini tidak ada. Tapi so, kalau saya akan beri jawapan betul oleh Yang Mat, I give you a jawapan betul. But we have to make a decision how do we decide if we don't know. Tak apalah, kita buat keputusan. Kalau semua bersetuju, setujulah. Kalau Yang Mat tak setuju, kata tak setuju, suara besar. Tak, bukan, kita nak setuju, tapi sebelum setuju kita kena tahu apa maklumat tu kan. Takkan kita hanya nak buat persetujuan tanpa ada maklumat. Itu ialah Yang Mat bagi apa satu persoalan. Saya punya interpretasi, iaitu saya anggap itu sebagai proceeding yang telah selesai. Tak, tapi ikut, kalau ikutlah a strict reading here, it's an order made under the act as well. So patut kalau semua order yang dikeluarkan, walaupun menteri ataupun mahkamah, it's also an order which is under this act, bukan kanun acara, kanun keseksaan atau akta yang lain. So itu menjadi isu yang berbangkit. So how does that work? Saya rasa macam menteri punya order, kita sudah sign sebelum. Setuju, itu tak ada masalah. Itu selesai lah. Itu okey. Tetapi itu kalau kita maknanya waktu itu undang-undang ada dan dia ada kuasa untuk melepas. Betul. Itu tak ada masalah. Bagi di saya punya pandanganlah, bagi di mahkamah mereka terpaksa menjalankan dia punya pasal ini penjara. But it says here all orders. Sekarang saya baca ya, kalau boleh dalam dua-dua bahasa lah saya baca. Walau apapun subsection 2 pada tarikh permulaan kuasa, mana-mana perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah akta ini yang dimansuhkan yang masih berkuat kuasa, iaitu mana perintah ya, atau dibuat di bawah akta ini pada tarikh permulaan kuat kuasa, hendaklah terhenti. Dan apa-apa tindakan atau proceeding yang belum selesai di bawah akta ini juga akan diselesaikan. Dihentikan. So bagaimana yang kita apa, nak nanti saya kena dapat jawapan dia pada Tuan Negara. Tapi untuk meluluskan bil ini kita kena tahu apa yang kalau tak tahu juga. Kalau tak ya, kita defer lah. Tak boleh defer, kita nak defer the bill. Kita akan ambil keputusan juga tak lagi ya. Itulah masalah saya percaya jawapan saya tidak mahu bagi jawapan yang mungkin tidak betul. Cuma tadi saya bagi pandangan saya, iaitu bahawa kalau perkara itu telah proceeding itu telah pun berjalan, maka dia kekal lah. Cuma yang belum selesai kena dihentikan. Ya? Yang sudah selesai, saya ingat dia teruslah. Eh? Tak boleh ingat ini kita kena pasti. This is an order. Ini penting. Bila kita menteri, saya akan bagi jawapan. Jawapan kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri datang. Yang Berhormat Menteri kata kita committed BN dan sebagainya. Yeah. Kita dah buat, dah pertimbangkan lama dah. Tapi nampaknya bill ni memang you're not ready to answer. Tak apalah, kita buat yang perkara terbaik. Yang cukup penting. Orang yang sekarang berada di penjara, dia nak tahu bila ini diluluskan, boleh dia keluar ataupun tidak. Takkan kita nak kata we don't know, we're not sure. Macam mana pula? Itu mereka telah pun dipenjarakan kerana melanggar di bawah akta ini. Melanggar satu perkara pada ketika itu merupakan undang-undang. Betul. Jadi betul, dia mesti ikutlah. Kalau dia kena 3 bulan, kena habislah 3 bulan dia. Ya. Tapi dia takkan Yang Mohd, takkan kalau nak kes mencuri. Okey. Kes mencuri dia kena 2 tahun. Pada waktu dia kena hukum, mencuri itu merupakan kesalahan. Saya suka. Saya agree. Okay, apalah. Kalau menteri betul, Section 3 ini tak masuk akal. Kerana Section 3 mengatakan semua perintah di bawah akta ini, yang termasuk
satu hukuman sabitan. Ya, hukuman itu, ya, so itu hukuman pun patut dimansuhkan. Hukuman. So, ah, betul. Ya. Perintah di bawah akta ini. Ya, perintah dari segi menteri, perintah menteri. That's the question, yeah, I'm asking you. Perintah so, bagaimana menteri dengan perintah magistrate? Ah, perintah menteri, menteri dah sign, okay, so, lepaslah. So, yeah, baik, so, saya terima apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri sekarang, yeah, adalah ianya hanya terpakai kepada perintah menteri. Menteri, ya. Bukan yang perintah yang mahkamah. Yang mana yang telah dihukum, terpaksa menjalankan hukuman dia. Betul tak? Ya. Yeah. Are you sure? Ya. Yeah. Dan kenapa? Maka dia dihukum. Dia dihukum kerana pada waktu dia dihukum, ya, yeah, pada ketika itu, apa ni, Restricted Act ini enforce, masih in-enforce. Enforce. Yeah. Yeah. So he has to follow his finish system. Yes. Tapi Section 3 mengatakan, whatever was enforced when the act was enforced, akan dimansuhkan juga. That's what Section 3 Menteri says. Menteri sama bagi. Ya, yeah, tapi dia telah dihukum. Yalah. So yeah, bagaimana dengan hukuman tu? Hukum. Menteri kasih saya lah dulu. Ya, teruskan. Ha, teruskan. Teruskan. Ini masalah. Nampaknya menteri pun memang tak bersedia untuk menjawab. Tak tahu. Puchong, kasih saya hukuman. Puchong, saya sokong kawan. Kalau dirakamkan, if that's your answer, yeah, then so be. Yeah. So, yeah, as far as hukuman mahkamah is concerned, it still remains. Terus, ya. Yeah. Teruskan. Nih, menteri. Tuan-tuan. Menteri.